Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini paguyuban Puspa Budoyo dapat menggelar pagelarannya yang ke-22 dengan cerita Mahesa Dinar dalam serial Nogososo Satu Iman. Kami bangga dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para tokoh perbankan, masyarakat migas, insan pers dan masyarakat tokoh masyarakat lainnya yang telah berkenan untuk berpartisipasi bermain dalam lakon ini. Kami sangat menghargai beliau karena terus terang saja beliau ini mempunyai waktu yang sangat sempit, tapi masih menyempatkan untuk mau bermain. Kami langsung tanya kepada seni tradisional kita khususnya di Papua. Terima kasih, kami sampaikan kepada para partisipan yang tidak menjadi sponsor namanya. Mungkin kami berjanji kami berjanji. Terima kasih dan jangan lupa kepada PT Utama, PT Sembilan Indonesia, PT Akorpal, PT Energi Dalam Masa Gandhi, dan salah satu orang yang mendengar kepada saat ini, yaitu Bapak Mahmud Sadi. Terima kasih karena sudah beliau, membantu beliau dapat menjalankan satu liputan yang beliau lalui. Terima kasih Bapak Dewi. Sekali lagi, bersama Anda, kami bisa. Akhir kata, kami pengurus Paguyuban Sudoyo mohon maaf apabila pembahasan ini jauh dari diri dan karena mengurus pengurusnya para tokoh minat tokoh ini sudah kangen main dan beberapa kali ibu kita mengambil jadwal main kami kan ibu dapat ini dan ada tanggal hari ini sekarang dari kita kami sudah mengambil kemudian kematian juga dari Bapak-bapak dan hadir sekarang bisa melihat bagaimana tingkat kelasnya. Selamat baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bupati. Apa kabar? Baik, baik. Assalamualaikum. Bagaimana jalan macet? Ada. Kakang terobos. Karena ada demo jadi agak macet sedikit dan hujan. Ya sekarang ini memang nggak ada yang nggak macet. Pemain pun ada yang macet sehingga kita agak terlambat. Dan saya ingin melaporkan karena kita di sini saya ditugaskan untuk melihat situasi dan kondisi. Situasi sudah pergi. Kondisi juga tidak ada di rumah. Toleransi nggak ada lagi. Toleransi nggak ada. Ya. Pandangan jangka panjang luar biasa. Kebetulan tetangga saya namanya Situasi. Oh, iya. Sebelahnya namanya Pak Kondisi. Pak Kondis. Ya. Jadi kalau saya lihat mungkin yang penting justru bagaimana keadaan di sini. Ini yang mungkin juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita memperhatikan yang lain, tapi kita sendiri kita tidak diperhatikan. Betul. Sepertinya keadaan memang harus membuat kita prihatin. Banjir mulai ada di mana-mana. Rakyat semakin sengsara. Nah, ini kalau kita tidak sikapi dengan baik, maka kahanan negara ini makin lama akan makin hancur. Betul, Kak. Untuk itu Kanjeng Sultan juga mengumpulkan kita di sini dalam rangka persiapan kemajuan. Waalaikumsalam. Janji berkumpul di sini sebelum berangkat ke Patihan Kliwonan bersama-sama sambil menunggu waktu sebo besok pagi di keraton. Apa hanya segini nih yang berangkat ke Patihan? Ya, kalau saya lihat ya tinggal ini Kakang. Tapi waktu latihan tadi kelihatannya banyak, makanya kita bingung tadi. Seingat saya tadi salaman itu ada 10 kali. Kenapa nggak diajak masuk yang lain? Lagi pada ya, makan. Lagi pada makan mungkin. Mungkin malam, yang lain masih ada kerepotan Kakak. Kita tunggu saja. Baik. Adi dan Apati, bagaimana dengan pasukanmu sekarang? Pasukan tidak ada kurang suatu apapun. Siap digunakan, siap tempur. Ya. Sudah pernah pakai baju baru semua? Sudah. Ya. Enggak disunat? Enggak, ada yang enggak pakai kancing memang saya lihat di belakang tadi. Menyunat diri. Menyunat diri ya. Kalau Gajarit bagaimana? Waktu pasti banyak laporan ya. Wah, saya laporkan kejadian di desa ini, di kampung kita ini aman. Sampai ini. Baik, Kakang. Ya, Robosemi. Robosemi. Kalau bulan Desember ya bersemi. Ya, bersemi. Desember bersemi. Robo Desember lah. Aman-aman semua. Baik, Kakang. Keraton sedang sibuk masang pasangan janur, entah apa yang akan diperbuat oleh keraton. Saya kurang tahu, Kakang. Ya mungkin sunatan itu tadi, sekarang kan lagi zaman sunatan ya. Dan saya kira nih sekarang itu sudah malam ya. Bagaimana kalau kita sekarang berangkat? Mari kita jalan. Kita sampai mana ini? Kita sampai Demak. Demak? Ya. Demak! Cocok! Demak! Demak! Kamu jangan ledek saya. Kamu tidak tahu siapa saya. Kakang Lowo Ijo. Lowo Ijo? Ya. Kalau di sini Lowo Ijo. Ya. Kalau di Amerika, Batman. Kalau di Manado, Paniki. Kalau di Gedung Bundar, hanya codotnya. Kalau di kuburan, kolor hijau.
Watu gunung? Iya. Oh, ini dia. Jangan lupa. Sama. Di sini saya enggak ini ya. Iya. Watu gunung. Wadas gunung? Saya. Oh, iya. Wadas. Dan semua? Ada hal. Mikir. Semuanya udah kumpul. Udah. Semuanya udah komplit. Bagaimana dengan askar Watania? Jangan takut. Sudah ada. Sudah saya rekrut. Untuk membantu Kakang Loicu. Ya, jadi begini. Tujuan kita di sini adalah atas perintah Bopo Guru Pasingsingan. Ya. Tujuannya adalah untuk mencuri keris Sosro Sabo Inten. Balik. Nogosari itu gimana? Jadi masalahnya begini. Nogo Sosro Sabo Inten ini adalah untuk kebesaran gerombolan di Mentau. Tahu. Yang diminum itu tuh kan? Itu tua. Oh iya. Ayo, ngomong. Ini udah ngomong. Ngomong, silakan. Aku mau ngomong ini kok tempat sepi sekali sini. Ini orang Demak kemana aja ini? Kamu tidak tahu. Mengapa ini sepi? Dikarenakan sayalah Lowo Ijo yang menyirup semuanya ini. Makanya di jalan kok sepi banget. Salah, salah. Tidak, tadi tuh kita jalannya jalan sawah. Enggak jalan kampung-kampung, jadi enggak ada orang melek. Ya, coba jalannya kampung. Sepi. Tapi itu semua berkat sirupnya Kakang Lowo Ijo. Sudah, sekarang begini semuanya. Yang lain masuk ke dalam. Loh, sebentar. Dalam tuh yang main siapa? Ya saya sendiri. Yang punya duit yang main. Jadi sekarang kamu masuk ke dalam. Maksudnya di luar saja. Ya. Mengawasi begitu. Mengawasi. Ya. Saya mau masuk, mau ambil keris Nogro Sosro. Hati-hati, Kak.
sungguh berbahaya. Mana si Gajah Halid? Sampean ngomong aman-aman tuh istirahat sini terus perang ya. Iya. Wali mana? Ratone di otak aja kok. Gelutnya serius, serius. Sungguh berbahaya. Keraton sempat dimasuki oleh orang-orang seperti gerombolan ganas. Tadi toh Joyo, coba diperiksa. Bagaimana keadaan di dalam gedung pusaka? Ya, Gusti. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Itu sepertinya keris sosok. Salah. Keris sosok satu itu. Hilang, Gusti! Hilang! Tetap terkunci, tapi musnah. Ini aneh, bagaimana bisa begitu? Sebelum hilang, padahal ada. Saya tidak pernah tahu. Benar. Saya tidak bisa mengerti. Setuju. Engselnya sudah diperiksa belum? Engselnya masih ada, tapi kelihatannya kuncinya dipegang orang banyak. Jangan-jangan kemasukan David Copperfield ya? Wah, ini bisa jadi. Ini. Ulangi, apa? Ulangi. Ya. David Copperfield. Nah, tuh orang sini. Ini disulap Kakang Pati yang sangat modern. Zaman itu sudah tahu David Copperfield. Adik David Beckham saya ya, Mas ya. Ya, itu melihat masa depan. Melihat masa depan. Jadi sudah pasti hilang kan? Hilang. Ya sudah. Sebab kalau tidak hilang, kamu lakone opo? Ora apa-apa, lakon. Iya. Ora apa-apa. Masih bisa dicari. Sekarang terserah Kakak. Kalau begitu lebih baik kita laporkan kepada Patih Wanasalam. Wah, ini baru bagus. Patih Wanasalam. Wanasalam. Nah, harus jelas. Gajah Halid pasti dilaporkan polsek ya. Orang ketemu meneh. Saya nggak apa sampai belajar di sana lagi. Mari kita berangkat. Ayo. Maaf, baru hari ini saya bisa menemui Kak Mas. Oh, tidak apa-apa. Adik Mas Sultan Trenggono, kami semua tahu Adik Mas itu banyak tugasnya. Malah kami dengar ada tugas rangkap. Duh, apa itu? Sebagai Dirjen Migas, Adik Mas. Jangan dicampur aduk, Kang Mas. Itu kan kalau pagi, kalau malam kan aku sudah jadi Sultan Ketoprak. Yo. Malah kami dengar Adi Mas sedang sibuk dengan yang namanya smart car. Apa itu, Adi Mas? Oh, begini, Kang Mas. Ini kan di negara Demak ini, penggunaan BBM ini semakin ugal-ugalan. Makanya harus dibatasi ya. Satu mobil yang gak usah banyak-banyak lah, secukupnya saja, karena ini bahan bakar subsidi. Itu yang disebut smart card, gunakan kartu itu untuk membatasi, jangan sampai ugal-ugalan memakainya. Begitu, Kang Mas. Oh, senang kami dengarnya. Satu kesultanan ini senang betul, Adi Mas. Malah kami doakan supaya misi Adi Mas itu berhasil, Ketoprak tambah maju. Dan kita semua senang, khususnya pada malam ini, saya pribadi sangat senang. Karena sutradara menunjuk saya sebagai kakak Dirjen Migas. Jadi mulai besok mungkin Adi Mas yang menghadap saya. Terima kasih, Kang Mas. Jadi untuk itu Kang Mas tidak dapat pekerjaan. Mbak Yu Kandur,
Kandur ini kamu kenapa, toh? Ya, Mbak Yu kanduruan maksudnya. Oh, Mekah. Kulo soan ngaturaken sembah di Kandur Cinta. Terima kasih, Mbak Yu. Saya dengar Mbak Yu selain jadi istrinya Kang Mas Kanduruan, juga sempat-sempatnya nyambi jadi direktur Bluebird. Itu kan mata pencarian utama, kan? Ya itu yang habiskan bensin, ya itu. Bagaimana kalau Bluebird-nya dipasangi smart card biar hanya 3 liter per hari? Boleh saja kalau kita boleh pakai pakai kereta kuda lagi kembali. Atur kasugengan rawuhipun Kakang Mas Kanduruan kalian Kakang Mbok Ayu. Wah, Sri Kandi. Ayang opo kuwi opo? Iya, Wilujeng di Retno. Semoga di Retno sehat-sehat bisa mendampingi Adi Mas Sultan dalam mengemban tugas hari-hari. Amis tuh Kakang Mas Kanduruan. Kula ngaturaken sembah. Ibu Prameswari. Nggih sami-sami Kang Mbok Ayu. Iki ketoprak tenan. Nggih. Kakang Buri Srowo. Dhe caro. Aduh, biasa saya jadi main wayang orang juga, Mas. Saya merasa seneng Gusti Ayu, walaupun bersaudara Kakang Adi, tapi kelihatannya Gusti Permaisuri ini merasa senang sekali jadi besannya. Kang Putra kan pikantuk Kang Putri. Jadi kalau naik taksi Gusti Ayu kan enggak bayar gitu kan. Taksi tadi kok aku bayar, tak kandanya aku bayar. 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 Apa enggak ngomong situ, Kak? Ya sudah ngomong. Kalau naik tidak usah bayar. Turunan. Ya ini Nun Sewu calon menantu, ini menantu kok. Masa nggak ngomong, saya ini yang menantunya yang punya Bluebird. Sudah, Kak. Terus apa kata supirnya? Emang gue pikirin. Ya gimana itu mertuanya itu? Belum kasih kredit. Kasih kredit saya, cap jempol saya, pasti. Bebas ya. Sekarang saja saya dikasih. Bilang sama supirnya apa, tapi nunggu ya. Nunggu mungkin. Colek-colek, ini ada suaminya. Alah, colek gitu. Saya belum boleh, Paman. Alah, orang dicolek saja di gini. Tunggu aja nanti kalau Bu Endang sendiri yang nyupir, gak bayar ya. Gitu. Putraku Langgar, kowe suan tarimbit, bagaimana pengantenanmu di Madura, Langgar putraku? Tinggi, Kanjeng Sultan. Saya soan sarimbit dengan Putri Kanjeng Sultan. Pesta perkawinan saya di Sumenep. Banyak sekali tamu yang datang. Sate! Sate itu banget. Bu matur yang bener. Ini lagi matur sama Kanjeng Sultan. Kanjeng Romo perlu ngaturakan sembah bukti kan gitu kok dicengkok. Biasa-biasa orang pesisiran gitu. Emang logatnya begini. Masa 1003. Matur ya sama Kanjeng Romo. Malah dari Tuban juga datang Kanjeng Romo. Tuban banjir kemarin. Oh iya, kalau gitu putra pulang. Patih Wonosalam. Dawuh Gusti. Bagaimana keadaanmu mengawasi penyebaran agama di Demak? Para Sunan tetap menjalankan siarnya. Sunan Gunung Jati bersama Sunan Hasanuddin di Banten dibantu dengan para ulama sudah masuk ke wilayah Pasundan. Itu di Jawa Barat. Bagaimana di Jawa Timur? Di Jawa Timur Kanjeng Sultan tidak usah khawatir. Kanjeng Sunan Bonang, Sunan Dalem Giri Kedaton juga dibantu oleh Sunan Derajat, juga siar di daerah Jawa Timur sebelah utara. Sedangkan di Jawa Tengah... Sebentar. Gimana? Jangan ABS. Jawa Timur ada masalah. Lapindo kenapa tidak dilaporkan? Itu jelas 3 desa dibeli pakai duit negara. Lah ini bagaimana? Harus dilaporkan. Wah, gak dicapai ketoprak mana ini mesti kok. Jangan ABS, asal Bambang senang. Jangan, asal Bapak senang, gak bisa. Aku baru melaporkan masalah siar. Oh,
agama. Berarti sudah semuanya aman. Jadi untuk kehidupan kawula cilik nanti ada waktunya aku melaporkan. Oh, saya pikir emang gua pikirin orang kecil. Wah, oh, itu tidak. Ada titip. Tetap dipikirkan. Bukan, yang saya pikirin ini dari tadi semua pada ngikut ketoprak, keluarga kan pada mirsani, pada nonton. Beliau tahu, wah yang jadi sultan Pak Lulu, Pak William, Pak Krisna, gini kan semuanya pada ganteng-ganteng. Satu itu kok pakai brewok, ini keluarganya bingung nanti yang nyari. Dipaksa sama sutradaranya, Pak. Hah? Dipaksa sama sutradaranya pakai jenggot ini. Siapa sih yang main ini? Omai Rama ini. IPB. Sedangkan Sunan Maktum Wali dibantu Sunan Muria bersama-sama ulama Tegal Pekalongan sudah merambah ke Sundoro dan Sumping Kanjeng Sunan. Itu yang Jawa Tengah bagaimana kelanjutannya? Iya, itu tetap siap. Coba tolong disampaikan apa adanya. Kalau memang ada yang kurang baik, laporkan apa adanya. Oh, jangan ya, seperti yang dikatakan tadi, ya. ABS. Terima kasih. Ternyata Bob sore ini sayurnya sudah basi. Tahu ABS enggak, Pak Teh? Tahu, Pak. Asal Bapak senang. Bukan. Apa? Asal Babu senang. Asal Bambang senang, toh. Pak Teh? Pak Tehnya saya, Pak. Tumenggung. Tumenggung Puspa Budaya. Nuwun sewu lah, kok Tumenggung Puspa Budaya, Gusti? Lami pula kok Tumenggung Puspa Budaya pripun Sultan? Karena setiap main jadi Tumenggung, jadi tetap Tumenggung ya, Tumenggung Puspa Budaya begitu aja biar mudah. Jadi kalau sekali Tumenggung ya dipanggil Tumenggung Puspa Budaya. Lah saya kepingin jadi ratu ya sungkan sama Pak Lulu. Kalau mungkin saya kalau jadi ratu gimana? Monggo panjenengan jadi Tumenggungnya saya jadi ratu. Sembrono. Coba laporkan bagaimana keadaan Demak. Menurut pengamatanmu, Tumenggung? Demak, saya kira dari dulu ya tetap Demak, belum berubah namanya. Jadi, kawulo semuanya sudah pada maju. Apalagi dengan menyambut kedatangan dua pengantin baru ini. Aman, Sinuhun, Kanjeng Sultan. Apalagi yang mau kau laporkan? Cuma ya itu tadi, menurut laporan Gusti Putri kalau naik taksi masih bayar, itu yang jadi masalah. Itu namanya disiplin, walaupun mertua tetap bayar. Sama. Jadi terus kapan gratisnya, kapan? Para kawula yang lain apakah ada yang mungkin dilaporkan? Ini itu Tumenggung Didi Tejo Sumirat. Sendiko Kanjeng Sultan Pak Sungkun. Tadi Bapak satu suaranya kenceng, begitu sama Pak Dirjen suaranya pelan, itu gimana? Ya harus lebih sopan, lebih pelan. Oh. Kelakar boleh, ini Kanjeng Sultan dapat kami laporkan bahwa saat ini produsen dalam negeri semakin banyak. Mudah-mudahan kita dapat memenuhi kebutuhan produksi luar negeri bagi produksi minyak. Kanjeng Sultan. Tumenggung kan merangkap Direktur Survei, apakah Demak sudah disurvei? Sudah, Kanjeng Sultan. Semuanya aman, Demak aman. Adipati Krisna. Bagaimana? Krisna Donopati. Krisna Donopati. Krisna Donopati, laporkan keadaan Demak. Sebetulnya saya tidak melaporkan, tapi mendampingi. Dan ini kelihatannya masih banyak yang belum bicara, sudah main kok tidak bicara gitu. Mungkin bisa ke sana dulu baru ke sini gitu. Supaya saya ingat lagi gitu. Baiklah, laporkan keadaan Demak menurut pengamatanmu masing-masing. Siapa lapor pada Kanjeng Sultan? Terus terang ini di skenario tidak ada. Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa ini. Ini enggak ABS. Ini ABS. Apa adanya? Apa adanya ini? Apa ananya ini? Laporkan apa adanya. Justru kalau lupa itu lucunya di situ. Ya. Kalau yang ini pasti enggak banyak-banyak laporan ya. Silakan Gajah Alit. Gajah Alit. Tuh kamu tuh Gajah Alit melaporkan. Oh. Bahwa di Demak tetap aman. Cuma sedikit banjir, jalanan lubang-lubang. Kemudian yang terpenting sekarang perekonomian juga sudah membaik. Harga minyak turun ya? Tidak. Cuma minyak goreng? Minyak goreng tidak naik. Dari 10, 12, 10 ribu, 12 ribu. Tidak naik. Cuma harganya baru. 12 ribu. Pinter gue. Kalau di tempat
saya malah turun tuh Gusti, baru ingat saya. Harganya tidak naik, tetap 12.000. Ya. Isinya kurang. Coba yang sebelahmu itu siapa itu, Satria bergitar, Romo Irama. Ini lulusan IPB, Ikatan Pria Berjenggot. Nah. Saya tanya, Sultan, sepertinya keputusan mengganti minyak menjadi gas agak terlambat. Ini ketoprak kok ngomong minyak terus ini. Karena keterlambatan itu sebelum menerima tabung gas, para rakyat di sekitar Bengawan Solo membabati hutan. Akibatnya banjir. Oh, makanya dari Jakarta banjir. Gara-gara itu rupanya. Semua macet, Gusti. Kalau di kejaksaan ada banjir juga itu, Sultan. Wah. Banjir apa itu? Banjir duit. Wes. Wani ki wani. Aku enek kancane. Oh, kamu ketahuan. Tapi kita enak sisi dikat. Berani ya pimpinan redaksi ya berani semua. Ini orang koran. Ini aku. Ya wani. Jojo. Orang wani ya aku. Enek aku, tenang. Nah aku ya disomasi. Adi Mas Prameswari, iya, apakah ada yang ingin ditambahkan? Iya, Kakang Mas, saya ingin nanya kepada Putra Paduko. Ini sindang. Kakang. Ya, Ibu memang enggak bisa datang ya, Cahayu ya. Mohon maaf. Loh, Ibu enggak datang tuh, Ibu tuh. Waktu dia jadi pengantin kan di Madura saya enggak bisa datang. Sudah berubah loh, Gusti Ayu. Tapi bawa resep. Jamu sari rapet Madura. Nah kan. Nyanyi terus kok tadi? Nyanyi. Loh, di belakang saya dengar nyanyi terus. Loh. Gimana nyanyi? Yeah. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli rambutan katanya. Terus? Paling enak pengantin baru, masuk kamar, makan rambutan. Iya, Kak Ayu, Ibu mau nanya. Katanya kamu berpakaian rias macam-macam. Apa betul itu? Iya, Ibu. Ini loh, baju pengantin saya itu dipesankan Ibu dari Anna Avanti. Oh, dari Anna Avanti. Iya. Siapa tuh Anna Avanti? Desainer kebaya yang sekarang lagi top itu loh. Oh, gitu. Lalu yang Maisy siapa Cahan? Yang Maisy Ibu. Tony Man, Mbak Marijan. Maisy. Cobindo kakak masnya iso maisi, yonong duper, ya segala macam. Pokoknya berdua ini bahagia sekali Gusti Sultan. Nyanyinya kemana-mana. Wih, nih Kanjeng Putri, tadi malam enak sekali. Lah terus lakinya bilang, nanti malam diulang lagi. Saya dari belakang nyaut, lama-lama dengkulmu coplok. Enggak kuping gimana orang di sebelah saya ya? Selalu saringin. Oh gitu. Tunggu. Ada ayah saya loh. Tunggu Putra Budoyo. Jangan ngomongin kematian baru. Kenapa Gusti Nuwun? Aku jadi pengen. Baiklah. Adi Mas Sultan. Di skenario, di latihan, Adi Mas Sultan nanya saya bagaimana di Madura. Oh sekarang enggak. Itulah ini gara-gara ini benar-benar tidak ABS Kanjeng Sultan. Itulah gara-gara aku dengar cerita temanten sampai lupa menanyakan bagaimana keadaan temanten baru di Madura. Ya, begitu dong Adi Mas. Kan udah capek menghafal masa enggak dikeluarkan. Kerpek ini. Sudah siap ini Adi Mas. Jadi keadaan di Madura aman-aman. Itu hubungan agama, kerukunan agama, semua berjalan lancar. Mulai dari Jawa, Madura, sampai ke timur. Meskipun dulu itu belum ada peraturan dua menteri, semuanya rukun, aman. Sekarang ada peraturan dua menteri itu jadi ruwet, Adi Mas. Peraturan apakah itu, Kang Mas? Itu mengenai...